Hari ini kami akan punggah di B-Bot ni kerana rumah ni banyak berlaku trip. Tuntang-tuntang trip lah kan. Nak check balik, kita buat balik ikut cara yang betul. Alright. Ui, mulakan tugas. DB utama. Kemudian dia ada tengok cara wiring ni. Mana awak punya pencetan ni? Lepas tu dia buat sub DB belakang. Okay. Sub DB belakang dengan wiring macam ni ha. Tengok. Tengok kat luar ni dia punya pendawaian pun ni sebelum buat lah eh. Jadi wire dia agak mencelaru mengakibatkan banyak sangat power-power yang clash ni bahkan dia banyak trip. Alright. Ni dia kerja-kerja saat akhir. Last lepas dia tutup. Baliklah. Alhamdulillah. Setelah kita buat DB, kita cancel set DB, kita jadikan satu DB, kemudian kita buat semua power-power supply dia, semua soket-soket kita tukar yang baru, tukar yang mana yang rosak kita tukar. InsyaAllah selesai. Alhamdulillah. Dah tukar DB baru. Beli asal. Ini dia trunking. Prinsipnya set tadi yang dulu ada set DB. Sekarang kita dah buang set DB tu. Okay, sekarang kita dah gunakan tu, buat extension. Kemudian belakang semua. Sebelum ni semua berjuntai-juntai. Semua dah buat. Alright, kita ada buat baru. Soket baru, soket point. Alhamdulillah.